bingung mau makan di mana pas lagi di Central Park? Nah, tenang aja, Kitchen Asia punya rekomendasi restoran yang pas banget untuk makan bareng keluarga, teman, ataupun kolega. Langsung intip yuk! Nah, sekarang saya udah ada di Rempah Bistro. Restoran ini dominasinya adalah indoor, 100% indoor ya, karena lagi ada di dalam mall. Tapi di sini dekorasinya itu adalah kebanyakan kayu dan juga anyaman tradisional. Tempatnya juga luas dan juga banyak kursi untuk kapasitas lebih dari 2 orang. Jadi pas banget untuk makan bareng keluarga, kolega, atau teman-teman. Itu dia tadi ambience dari Rempah Bistro Restoran. Oke banget kan? Di video selanjutnya kita akan mencoba makanan dari Rempah Bistro. Jadi jangan lupa subscribe di Kitchen Asia TV YouTube channel. Bye-bye!